Oke, teman-teman. Udah ketemu, Mbah? Ini dong. Kameranya sudah nyala? Nyala. Bukan di sini ya? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada malam hari ini kita mendatangi makamnya neneknya Ma'il ya, karena nenek Ma'il sempat bermimpi ya untuk mendatanginya, dan kami memenuhi hajatnya Ma'il ya untuk berziarah ke makamnya nenek Ma'il. Dan tadi kami habis sholat tarawih langsung meluncur ke Kebumen ya, dan saya menemui Pak Budi. Pak Budi menunjukkan di sini tempatnya, dan ini apa, nggak ikut Pak Budi karena ada urusan penting katanya. Jadi ya sudah, nggak masalah, yang penting kami tahu makamnya. Baiklah, teman-teman, kita langsung saja ya untuk kita bersih-bersih dulu yuk. Baterainya jangan hadap ke sini, Il. Ini. Ma'il yang di dalam mimpi Ma'il bentuknya seperti ini, Il. Iya. Benar ya? Mungkin kan neneknya masih tahu ya bentuknya, karena Ma'il belum pernah lihat. Ma'il kepengen neneknya di itu enggak? Apa namanya, di kijing itu, dikasih batu nisan, kasih batu nisan ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum salafuna wa inna insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa humul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi wa zaujatihim wa usulihim wa furaihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim. Sayyidinaylahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kita nyangkut nenek di sini. Wah, ini banget nenek. Kamu jangan nangis, Il. Tenang saja, Il. Mak Il kangen banget sama nenek ya. Iya, Wak. Terima kasih, Wak Kartaji. Iya, Nek. Sama-sama. Selama ini sudah menjaga Ma'il dengan baik. Iya, seperti ini. Kemarin Ma'il habis terkena musibah, yaitu dibawa oleh suku Mejajaran. Dan alhamdulillah bisa tertolong. Dan Ma'il sekarang dalam pemulihan. Dan menurut Ma'il ini pengen banget ke makamnya nenek. Sekaligus nenek itu ada dalam mimpinya Ma'il untuk datang ke makamnya nenek. Dan kami penuhi hajatnya Ma'il untuk silaturahmi ke panjenengan nenek. Ya, memang sayang masih di mimpinya Ma'il. Karena Ma'il tidak pernah melihat pusaranku. Dan sekarang Ma'il sudah dididik oleh sampean. Dan saya merasakan Ma'il sudah begitu bahagia. Memang musibah apakah yang kemarin menimpa Ma'il? Kemarin itu Ma'il itu sebenarnya ketakutan karena dikejar-kejar oleh makhluk yang serba hitam dan berambut panjang, yaitu suku Mejajaran. Sehingga Ma'il itu kelelahan dan sampai luka-luka karena berlari ketakutan. Dan kemarin sempat kritis. Dan alhamdulillah pada saat kritis itu juga Ma'il sempat bilang Ma'il sudah tidak kuat. Kalau Ma'il tiada, minta dimakamkan di dekat makamnya nenek. Hati siapa yang tidak rontok mendengar ucapan Ma'il seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Ma'il bisa tertolong. Iya, dari dulu waktu Ma'il kecil juga sering menjadi incaran atau sering mempunyai teman yang tidak kelihatan. Apakah suku Mejajaran itu akan berbuat jahat terhadap Ma'il? Tidak. Dulu tidak. Kalau suku Mejajaran malah saya baru dengar. Karena yang bermain dengan Ma'il dulu, menurut cerita Ma'il, itu banyak-banyak kecil. Saya kira itu hanya tuyul. Dan memakluminya karena waktu itu Ma'il masih kecil sekali. Dan
sebelum itu saya mau menitipkan sesuatu untuk Ma'il. Menitipkan apa itu? Yang sekiranya dapat berguna untuk Ma'il. Mana tanganmu ini? Peganglah ini apa nak? Itu sesuatu, dan pergunakanlah dengan baik. Insya Allah dapat menjadi wasilah untukmu agar tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok yang tidak kelihatan. Ya, terima kasih juga apa kamu ucapkan ya, karena begitu perhatiannya nenek terhadap cucunya. Sekali lagi saya yang harus meminta maaf kepadamu dan berterima kasih sama-sama sebanyak-banyaknya, karena manusia zaman sekarang jarang sekali yang mau dengan ikhlas mengasuh anak, apalagi segala macam biaya engkau tanggung sendiri. Saya dulu sudah merasakan hal itu. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk mencari dunia sekedar untuk makan saja. Waktu saya masih hidup itu sungguh kesulitan. Kamu sangat beruntung, Ma'il, diasuh oleh Mbah Kartaji dan keluarganya beserta teman-temannya yang sangat baik terhadapmu. Apakah sekarang kamu bahagia? Dulu nenek tidak pernah mengasih apa-apa untukmu, dan nenek tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu ingin apa, Ma'il? Ma'il ingin tembus sampai nenek. Ma'il, hari ini umurmu kena 11 tahun. Hari ini umur Ma'il genap 11 tahun. Berarti hari ini, malam ini ulang tahunnya Ma'il. Iya. Kebetulan sekali. Pas ketemu dengan nenek, nenek memberikan tahu bahwa hari ini hari ulang tahunnya Ma'il. Ingat-ingat ini. Tanggal ini tepat di mana nenek menemukanmu
Di malam ulang tahun Ma'il, permintaan Ma'il apa? Ma'il mau beli HP. Beli HP? Buat apa HP sama Ma'il? Buat belajar. Buat belajar. Belajar ngaji, belajar baca tulis ya. Belajar menghitung. Maafkan nenek Ma'il ini nakar tadi. Iya nenek. Karena dulu nenek Ma'il tidak pernah menyekolahkan Ma'il. Jadi sudah sebesar ini Ma'il belum bisa membaca mungkin. Apakah Ma'il sudah bisa membaca nakar tadi? Pelan-pelan Ma'il diajarin baca tulis. Terus kemudian saya ke sekolahan. Guru-guru bilang katanya umurnya sudah terlalu jauh. Ini kami bingung. Jadi kami ajari sendiri untuk belajar baca tulis sekaligus untuk ngaji di pondok pesantren. Terima kasih banyak. Ma'il, nenek pendek Ma'il. Kamu yang nurut ya, Il. Saat batu itu bisa membantumu sebagai hasil ya Ma'il. Iya Nek. Jangan lupa sholat ya. Iya Nek. Sudah berbeda alam denganmu ini. Jadi nenek tidak bisa mengasih apa yang kamu inginkan. Jika menjadi rezeki Ma'il, si Ma'il dapat mencoba semua inginan Ma'il. Kan tetapi Ma'il harus kuat ya Il. Harus tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita Ma'il. Sudahlah Nek, Nenek tidak usah bersedih lagi. Semoga Nenek tenang di alam sana.
karena Ma'il sudah diasuh oleh saya. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga sudah menemukan makam Bumi. Gini. Saya pamit Arkaji. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan tunji Nabi Hamim dan Nabi Ahli wal Afad. Wadar tila Nabi Hujan ya Al-Hajat. Wadar tila Nabi Hujan ya Syed. Wadar fa'a Nabi Ha'inda wa alam derajat. Wadar balihu Nabi Ha'aful Hayatim dan Muhardul Hayati wa Ba'dalam wa Nabi Rahmatul Rahman Amin. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi'u ba'fahim. Wa kirmu filahum wa wasiqan halahum wa taqabal hasanatihim bi Rahmatul Rahman Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udhu billahi min syaitanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hujan dari tadi apa enggak? Selesai ini langsung hujan. Kamera yang bawah ini. Ma'il pulang ya, Nek. Baiklah teman-teman, video kami tutup ya. Ini habis doa langsung hujan, berarti ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Nenek Ma'il bisa tenang di alam sana ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.